Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin allazi umbihi wa ala alihi washabihi wa baraka wassalam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Temanggung atau yang mewakili, Bapak Wakil Bupati Temanggung atau yang mewakili, Bapak Ketua DPRD atau yang mewakili, dan seluruh jajaran Muspida dan Muspika yang kami hormati. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Muzamil selaku Ketua Tanfiziah PWNU Provinsi Jawa Tengah yang kami muliakan. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Furqan Masuri selaku Ketua Tanfiziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Sugeng rawuh Bapak Kiai. Yang kami hormati Bapak Ketua MWC beserta jajarannya, Ibu Lurah yang kami muliakan, terima kasih atas kerawuhannya. Pak Lurah, matur nuwun. Yang kami hormati pula dan kami banggakan ibu-ibu pengurus Muslimat, pengurus cabang Muslimat Kabupaten Temanggung yang kami muliakan, pengurus anak cabang Kecamatan Temanggung yang kami muliakan, dan beserta ibu-ibu pengurus lembaga-lembaga lainnya yang kami muliakan, adik-adik pengurus IPPNU, IPNU yang kami sayangi dan kami banggakan, seluruh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, para alim, para ulama yang kami muliakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kepada semua para peserta pelantikan 25 ranting Kecamatan Temanggung yang kami muliakan, selamat datang kami mengucapkan. Kami atas nama panitia pelantikan pengurus ranting NU se-Kecamatan Temanggung masa khidmat 2018-2023 9 Desember 2018 atau bertepatan dengan 30 Rabiul Awal 1440 Hijriah dengan lancar tanpa satu halangan apapun, marilah kita bersama-sama mengucapkan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita pada kali ini yaitu istiqomah di bawah kibaran bendera NU. Kami ingin sekali lagi semangat Bapak-bapak Ibu semua untuk meneriakkan, siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. 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 Pancasila. 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 Terima kasih. Masih bersemangat kita semua dalam di bawah kibaran bendera NU, Pak Kiai. Acara kita yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dalam acara ini kepada semua peserta pelantikan ranting NU se-Kecamatan Temanggung. Semoga nanti dalam acara pelantikan ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Tanfiziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang telah merestui, memberikan arahan, memberikan support moral maupun material sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah berkat doa restu Bapak Kiai Haji Muhammad Furqan Masuri yang kita cintai bersama. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak
pengurus MWC Kecamatan Temanggung, beliau Bapak Haji Mupangat MAG, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalankan amanah ini selaku panitia pelaksana. Beliau banyak memberikan arahan, dukungan, support, advis, bahkan beliau sempat menemani kita sampai tidur-tidur di kursi, Bapak-bapak, untuk menjamin bahwa kesuksesan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu aplaus untuk Bapak kita, Ketua MWC Kecamatan Temanggung, beliau Bapak Haji Mupangat MAG. Kami ingin menyampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Muzamil selaku Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang sudah berkenan hadir untuk melantik kita semua. Aplaus yang sangat meriah. Dan ini adalah peristiwa yang sangat langka. Suatu kecamatan dirawih oleh PWNU. Kita cukup bersyukur. Ini juga adalah kedekatan Bapak Kiai Haji Furqon, Muhammad Furqon, dan Bapak Haji Mupangat. Kalau tidak ada kedekatan, tidak ada komunikasi, tidak ada silaturahmi, tidak mungkin bakal gajah datang ke desa. Gajah itu di tempatnya, di tempat yang besar, dan ini tempat yang kecil, kita mampu mendatangkan gajah di tempat yang kecil ini. Alhamdulillah. Selanjutnya, terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh teman-teman panitia yang telah menjalin komunikasi, kekompakan, kebersamaan, sehingga acara ini dapat kita jalani dengan lancar tanpa satu halangan apapun. Mujahadah-mujahadah yang dilaksanakan oleh MWC ternyata membuahkan hasil, Bapak Mupangat. Tidak pernah absen, setiap malam Jumat MWC selalu mengadakan mujahadah-mujahadah yang tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengurus-pengurus yang ada di Kecamatan Temanggung ini khususnya dapat istiqomah, dapat berkomitmen, berpegang teguh di bawah kibaran bendera NU. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Bapak Ketua MBC Bapak Haji Mupangat menitipkan pesan bahwa nanti tanggal 20 Desember akan dimulai pengecoran gedung kantor MWC Kecamatan Temanggung yang nanti insya Allah akan kita tempati bersama. Gitu Pak Bupati. Nanti proposalnya segera akan menyusul Pak Bupati ya. Ini soalnya kita warga NU ini sudah juga sangat lelah ya. Sudah beratus-ratus juta, bahkan dari muslimat kabarnya 400 juta ya Bu ya. Bapak Bupati, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali kami selaku ketua panitia atas disposisi panjenengan. Kami sudah menerima melalui Bapak Kabak Pembangunan, Bapak Suprianto SCMM, disposisi Bapak untuk penggunaan tempat, fasilitas, juga bantuan konsumsi sudah kami terima Pak. Mudah-mudahan Bapak Bupati diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjalankan amanah dari masyarakat Temanggung. Sekali lagi Bapak Bupati, kami dengan rasa tulus, setulus-tulusnya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan oleh Bapak Bupati melalui Kabak Pembangunan Pak. Insya Allah bantuan-bantuan berikutnya akan turun kepada Nahdlatul Ulama. Itu yang terakhir, kami atas nama seluruh panitia, apabila dalam penyajian rangkaian acara pelantikan dan pembekalan pengurus ranting NU Kecamatan Temanggung masa khidmat 2018-2023 pada Ahad 9 Desember 2018 bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1440 Hijriah dengan tema istiqomah di bawah kibaran bendera NU dapat berjalan dengan lancar. Oh ya, ini sedikit
Pak MWC berpesan tanggal 20 Desember nanti akan pengecoran. Barangkali di antara kita semua ada yang ingin menitipkan sodako atau infaknya, dapat menghubungi langsung Bapak Haji Mupangat selaku Ketua MWC. Bapak Bupati juga kalau ingin menyumbang kita tidak menolak. Ya, hanya dengan penunjukan langsung di bawah 200 juta sudah bisa insya Allah jadi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih ada kami kurang-kurangnya selaku panitia. Selaku panitia dalam penyajian acara ini ada kekurang sempurnaan, kami dengan segala kerendahan hati mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.